Tes tes tes, kembali lagi dalam siri Road to Glory Puncak Alam Rovers. Ini adalah episod yang ke-26. Kita dah sampai ke bulan April dan last episode kita telah menewaskan MP Moa dalam pusingan ketiga FA Cup. So kita on the right track untuk capai Vision Club. Dan kali ini kita akan sambung perlawanan Liga M3 dan kita akan bertemu dengan Sarawak. Okey, untuk Sarawak, Sarawak adalah pasukan yang di bawah kita, iaitu pasukan keempat. Kalau dia menang, so kita akan turunlah sama ada ke tempat keempat ataupun ke tempat kelima. Tengok sama ada. Oh, kita tak akan turun ke tempat kelima sebab ultimate dah main 8 perlawanan. So kita lah last kali untuk main perlawanan ke-8. So kita akan bertemu dengan Sarawak. Okay, Sarawak setakat ni dia hanya kalah dengan PIB dengan KSR. Dan seri dengan ni dan dia menang dengan KT Rovers. So ni adalah pasukan yang something lah. Maksudnya dia menang dengan KT Rovers. Dia menang dengan KT Rovers 2-0. Masa selepas kita kalah dengan KT Rovers tu, Sarawak menang dengan KT Rovers. So ni adalah pasukan yang perlu kita berhati-hatilah dalam perlawanan ni. So untuk tu aku cuba masukkan Ali Imran, DC kita yang baru. Aku nak cuba ada satu perlawanan lah sebab dia belum pernah lagi main starting. Okey, lepas tu kita masukkan Nazirul Tajuddin left back, sebab kita nampak dia sangat menurun prestasi dalam ni. So kita nak cuba dia dalam ni menentang Sarawak pula tu kan. Apalah apa yang aku fikir. Selepas tu tadi aku cuba tengok physical player dari segi stamina. Okey, first 11 dari segi stamina yang tak okey adalah dua player yang aku masukkan ni. Okey, berbanding dia punya permainan sebelum ni, Syahrin dengan Cufai, stamina yang baik dan natural fitness yang baik lah. Sebenarnya aku nak try something untuk match ni dari segi orang cakap tempo lah kot. So far kita adalah tempo slow, so kita fluid kat sini. So aku nak cuba tempo yang standard lepas ni, aku tengok apa jadi dan kita nak cuba dekat situ lah. Sama kita kalah atau menang dengan Sarawak ni. Dan untuk Sarawak, dia professional lah. Dia memain, dia memang kat tengah betul-betul lah. Dia memain satu striker, so aku akan main dengan satu defender centre back. Aku still degil juga kan. Okey, kita terus kepada match. Standard.
Alright, half time. Kita ada satu je shotmat berapa ni, shotmat untuk Aikal. Shotmat untuk Aikal bukan untuk team. Kita ada 5 short on target. It's okay bagi aku short on target 5 tu. Kita mengawal di tengah kalau tengok kat sini. Dan aku naikkan tempo dalam minit ke berapa puluh tadi. Then kita dapat goal melalui set piece, tak salah aku. Aku tak nampak apa ni, pergerakan untuk goal-goal dalam padang lah. Open play orang cakap kan, open play tak nampak. Transition kalau main tempo naik sangat teruk lah. Kau nampak macam awal-awal dulu macam tak familiar kan, dia pakai lambung lah. Tu aku buat eksperimen dekat sini. So aku akan keluarkan Nazirul yang tak bermain baik langsung lah. Start second half, aku main high tempo. Aku tak peduli high tempo. Sorry. Kali ni kita akan bermain dari tepi lah. Play. Tapi itu lah crossing kan. Satu lagi crossing.
Alright, full time 3-1. Sarawak menjaya menyamakan kedudukan sebelum half time. Melalui penalti Nazirul leka sikit, dan kita punya Ashraf Hamzah deep lying melakukan tackle dalam kotak penalti, dan kita satu sama sebelum half time. Dari segi tempo, aku nampak tempo ni, aku nak eksperimen tentang tempo ni, tapi memang tak nampak lah. Nampak dia memang dia akan cepatkan, tapi lambungan ataupun bola-bola yang nak disampaikan tu tak ni lah. Mungkin dari segi kalau korang nak naikkan tempo ataupun apa-apa, korang kena tactical familiarity tu kena mantap lah. So aku akan ubah dari segi tu balik lah. Aku akan test kat situ pula, sama ada bila kita naikkan tempo dia akan ni lah. So lepas kita turunkan tempo, kita dapat jaringkan 2 gol, dan aku lakukan sikit pertukaran dari segi role dan juga approach play. Kita menyerang dari sisi kiri dan kanan, dan kita lakukan underlap dekat tengah untuk support. Sebenarnya aku nak support supaya dia tak cross terus kepada striker, tapi memang dia cross lah kan. Memang dia cross lah dari tak dari crossing, apa orang cakap, cross awal lah, cross dari kawasan ni, bukan kawasan ni. So Haris jadikan 2 gol melalui crossing tu lah, dan 1 gol melalui set pieces. It's good match untuk kita, dan percubaan aku untuk tempo tu memang tak ni lah, tak berjaya. Walaupun kita nampak first half kita nampak Sarawak hanya lakukan 2 shot, tak salah aku, 2 shot dan 1 shot on target, iaitu 1 on target tu adalah penalti tu sendiri lah. Alright, setakat tu saja kot video untuk kali ni. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Sampai jumpa, bye.